Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Terima kasih kerana singgah sebentar ke laman web ini. Hari ini saya nak mengajak dan berkongsi kepada rakan-rakan semua satu peluang perniagaan yang sangat baik untuk kita jalankan dan boleh membantu serba sedikit dari segi keuangan dan pendapatan tambahan kita. Program yang saya nak cadangkan kepada anda semua adalah program TuneTalk Tone Excel, iaitu program yang dijalankan oleh syarikat Tone Excel Sendirian Berhad yang menggunakan service provider TuneTalk. Bisnes ni agak simple. Kita hanya pakai SIM card menggunakan line TuneTalk, dan kalau rajin kita sponsor pada orang lain, ajak orang lain menggunakan SIM card yang sama, dan daripada situ kita akan dapat banyak kelebihan. Produk tersebut adalah produk SIM card. Ini contoh SIM card TuneTalk Tone Excel. Harga sekeping dekat sini, dia punya starter pack adalah RM80, dan dalam tu bila kita beli dah ada prepaid sebanyak RM30 ataupun airtime RM30, dan dia punya calling rate adalah 32 sen seminit dan 15 sen untuk SMS. Jadi kawan-kawan jangan tersilap. Dia ada dua jenis TuneTalk. Satu TuneTalk yang biasa dekat jual di kedai tu, itu dia punya calling rate dia murah, 16 sen seminit dan 5 sen per SMS. Tapi dia ada beza tu lah. Okay, yang saya fokuskan di sini adalah SIM card TuneTalk Tone Excel. Jadi terdapat beberapa kelebihan menggunakan line TuneTalk Tone Excel ini. Okay, kelebihan menggunakan SIM card ni, pertama mudah untuk kita top up. Okay, kita boleh top up dekat mana sahaja. Dia sama juga dengan TuneTalk biasa. Kita boleh top up SIM card ni dekat kebanyakan petrol station. Kita boleh top up dekat Tesco, 7-Eleven, seluruh Malaysia 7-Eleven ada jual top up TuneTalk ini, termasuk Sabah Sarawak. Dan kalau yang nak gunakan Maybank 2U ataupun CIMB Click pun ada juga dalam tu. Anda boleh buka Maybank 2U anda dan boleh lihat dekat top up prepaid, situ ada jual top up TuneTalk juga. Dan kebanyakan kedai, saya dah boleh katakan 80-90% kedai, kedai-kedai prepaid dah pun menjual top up TuneTalk ini. Jadi untuk top up dah tak jadi masalah. Dan beberapa kelebihan lain kalau kita pakai SIM card TuneTalk Tone Excel ini, pertama tiap kali kita top up tu, inilah satu-satunya SIM card apabila kita top up kita dapat tiket Air Asia. Dekat sini saya tunjukkan lebih kurang dia punya point dia. Kalau kita top up katalah RM3 dapatlah 3 point, top up RM30 dapatlah 70 point, top up 100 dapat 240 point. Apabila point-point yang kita ni cukup, kita boleh claim lah. Kalau kita nak pergi, kalau kita dah ada 2000 point tu, kita boleh pergi Alostar free. Okey, daripada Kuala Lumpur pergi Alostar free. Contoh ni kalau kita dah ada sampai 4000 point. 4000 point contohnya kita daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Bali, nah pergi tu dah lah free. Jadi kalau yang pekerja di luar sana tu, pekerja asing tu, sangat digalakkan menggunakan line TuneTalk Tone Excel ini. Ketiganya, kalau kita pakai SIM card TuneTalk Tone Excel ini, kita akan dapat etika Maybank personal accident sebanyak RM100,000 yang diberikan oleh TuneTalk. Mereka gunakan etika Maybank. Okey, sebanyak RM100,000 ini hanya yang membabitkan kemalangan, yang membabitkan kematian dan cacat kekal. Dapat juga kurang-kurang waris kita ke, ataupun apabila kita menghadapi masalah cacat kekal, boleh kita claim hanya dengan menggunakan SIM card TuneTalk Tone Excel ini. Dan kelebihan yang keempat, kalau kita pakai SIM card ini, kita boleh, katalah kita ada handphone yang lain, kita boleh kekalkan nombor lama. Nombor yang lama tu, kita dah biasa nombor yang lama tu, mungkin dengan telco yang lain dah dapat nombor 01XX apa-apa yang seterusnya, kita sayang nombor tu. Kalau kita pakai SIM card ni, kita boleh ambil nombor yang lama tu, masukkan ke dalam SIM card TuneTalk Tone Excel ini. Proses ini dipanggil proses port in.
Dan yang kelima, kalau kita pakai SIM card ni, kita boleh gunakan SIM card ni bukan untuk tujuan telefon saja, tapi kalau kita nak guna surf internet, kita boleh juga surf internet. Dan keenam, dengan SIM card ni kita pun boleh juga gunakan SIM card ini untuk buat panggilan kalau kita pergi luar negara, pergi Singapura, pergi US, pergi United Kingdom, pergi ke mana-mana luar negara, tapi mereka menggunakan charge roaming yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh, kalau kita pakai SIM card ni, ada kelebihan pula. Kita akan boleh menjalankan affiliate program dengan TunTalkTone Excel ini. Dan yang kelapan, untuk mendapatkan SIM card ni, dia tak dijual di kedai-kedai. Yang kat kedai-kedai tu ada jual TunTalk yang biasa, tapi TunTalkTone Excel ini hanya perlu kita perlu dapatkan daripada kita punya upline ataupun kita punya service center, ataupun dapat direct daripada office Tun Excel di Seri Petaling, Kuala Lumpur. Nanti saya tunjukkan cara macam mana nak dapatkan SIM card ini. Mudah, anda boleh buat secara online ataupun offline. Untuk yang berminat tentang affiliate program dia, saya akan tunjukkan seberingkas dia punya marketing plan. Ni katalah anda pakai SIM card TunTalkTone Excel, beli RM80 tadi dapat airtime, beli RM80 dapat airtime RM30. Okey. Jadi katalah saya nak suruh isteri saya pun pakai line TunTalk tadi. Saya pun sponsor lah isteri saya, saya belikan sekeping RM80 kat dia. Dan dia top up macam biasa, top up dekat mana-mana yang saya tunjukkan tadi. Tapi setiap kali dia top up di sini, pertama sekali dia akan saya akan dapat fast track bonus dipanggil. Saya sponsor seorang dapatlah RM20. Siapa nak bagi kan? Lepas tu katalah saya pun suruh anak saya join, semua pakai line TunTalk. Anak-anak sekarang semua dah pakai handphone. Sekarang ni kalau dia top up tak ada siapa yang dapat hasil. Tapi sekali ni saya suruh anak saya pakai line TunTalk juga, TunTalkTone Excel. Setiap seorang yang saya sponsor, saya dapat RM20. Okay. Kalau 3 orang dapatlah RM60. Okay. Tapi yang ini dapat sekali je lah. Sekali kita sponsor, sekali kita dapat. Sekali kita sponsor, sekali kita dapat. Tapi yang bagusnya adalah bonus level. Selepas ini, setiap kali anak-anak saya ataupun isteri saya top up, dekat level pertama ni, saya akan dapat 6%. Kalau dia top up RM10, dapatlah 60 sen. Kalau dia mereka top up RM50 sebulan, dapatlah juga saya RM3. Kalau isteri saya top up, orang rumah saya top up RM100 sebulan, dapatlah juga RM6. Siapa nak bagi kan? Dan katalah saya pun sponsor kawan saya dekat level ni, level pertama ni, berapa sekalipun yang anda nak sponsor, tak ada jadi masalah. Dia infinite level. Katalah ni kawan saya, kawan saya pun sponsor anak isteri dia, okay, kawan-kawan dia. Setiap di level kedua, setiap kali mereka top up, okay, saya akan dapat 3%. Kalau mereka pakai SIM card tu selama 10 tahun sekalipun, setiap kali mereka top up, mereka top up di tempat lain, kita pun tak tahu, maka kita akan mendapat komisen. Ini namanya, kadang-kadang kalau mereka top up kita tengah tidur, ni namanya tidur pun kita boleh dapat hasil. Ini tidur dapat duit namanya, tuan-tuan. Dan katalah di sini ada, di sini pun ada, okay, yang ini pernah berkembang. Setiap di level yang ketiga, kalau mereka top up, saya akan dapat 11%. Kalau dah level keempat ni, semua dah tak ada lagi lah. Bawah daripada level empat ni dah tak ada. Tapi setiap level ni berapa banyak pun kita boleh letak, okay. Ha, ini adalah bonus level. Dan yang baiknya perniagaan ini, sistem ini adalah mereka boleh top up di mana sahaja tanpa pengetahuan kita, dan kita akan mendapatkan komisen juga tanpa pengetahuan orang lain. Mereka top up dapat, mereka top up kita dapat. Ini satu plan jangka panjang yang sangat-sangat memberi kesan.